Sup, pegangan tangan dia guys. Wow, ini udah mau nyampe kali ini. Rindu aku sangat rindu kamu. Terasa sangat kau masih ada di dekatku. Halo guys, jumpa lagi dengan saya Bikel Mana. Terima kasih banyak buat teman-temanku semuanya yang sudah mengklik video ini. So guys, jadi di video kali ini kembali lagi Bikel Mana mengerjakan PR alias permintaan reaction. Nah, kali ini permintaan reaction dari Ruten Muller Channel. Kalau bagus, sama-sama kita subscribe Ruten Muller Channel. Oh, ini baru opening. Apa nih? Like, share, and comment. Oke, okay, my trip, my adventure. Dipersembahkan oleh Ruten Muller. Jalannya ekstrim, bosku. Ini ke air terjun mana? Episode 2. Ini nggak copyright apa lagunya nih? Nanti gua ilangin aja back soundnya kali ya. Ini air terjun mana? Ngomong dong. Oh, kita percepat, sorry. Hah, kenapa nih? Apa ini? Dia marah atau apa ini? Kualitasnya udah HD belum? Iya, kualitasnya paling jelek. Nih saya kasih kualitas yang good. Oh, sama aja. Ini udah 1080 ya. Kenapa nih cewek ini? Nampaknya ada teman kita di sini. Ini termasuk dari kota nih. Apa sih yang menarik? Sorry ya. Gua belum menemukan soalnya nih. Oke, kita percepat. Oh, apakah ini menarik menurut kalian? Sup, pegangan tangan dia guys. Ini udah boleh pacaran belum nih? Sup, ayo sini. Oh. Cocok. Iya. Cocok lah ya. Kenapa nih dia marah-marah? Oke, gua belum mengerti jalan ceritanya. Oke, ceritanya pokoknya mereka ke air terjun lah pokoknya ya. Ada patung di sini, bosku. Di mana? Mana patungnya? Mungkin dia. Mana sih patungnya? Penasaran. Enggak ada patungnya, geng. Ini ke air terjun Pancuran Rayo kah? Hah? Katanya banyak orang di situ. Yuk kita lihat orang-orang. Oh iya. Oh ternyata di sini orang banyak. Bosku, iya. Kita percepat. Mereka tujuannya kemana ya? Airnya lumayan jernih ya guys. Penasaran gue ini air terjun mana sih? Air terjun. Wah, seger. Iya. Aduh, ya oke lah. Ada yang sampai pipis di jalan gitu ya. Belum nyampe nih. Apa nih? Ternyata teman kita ada di sini, bosku. Ada naik Tuhan dong, Bang. Oh, apalagi nih? Ada batu menangis, bosku. Batu menangis. Mungkin memang sebutannya batu menangis kali ya. Kok batu menangis? Sayangnya mereka menggunakan kamera handphone yang jelek. Kwek. Belum nyampe air terjunnya di mana sih? Oh, mungkin ada part 3-nya kali ya. Kita lihat mungkin ya. Mungkin ada part 3-nya nih. Ini kali ya, part 3 ya kan? Part 3, kita coba lihat part 3-nya. Kita udah lihat opening-nya tadi udah. Rindu aku sangat rindu kamu. Terasa sangat kau masih ada di dekatku. Aku melupakan dirimu di saat aku sendiri.
Mantap. Oh, kayaknya ini air terjun. Air terjun apa sih, lupa sampai. Lupa saya namanya. Belum nyampe-nyampe air terjun, guys. Mana air terjunnya nih? Wow, ini udah mau nyampe kali ini. Jalannya licin ya. Antrian bosku, jalannya sangat ekstrim bosku. Iya benar ya. Licin soalnya, habis hujan nih kayaknya nih. Wah, belum nyampe juga guys. Ini terjunnya mana sih? Vlog detik-detik jalan yang ekstrim pulang dari air terjun. Nah, ini udah pulang. Berarti kita nggak menemukan air terjun di vlog yang ini guys. Terus yang terjun, yang air terjunnya vlog yang mana sih? Oh, ini dia gengs. Harusnya kita nonton dari awal. Gua nonton langsung kedua. Vlog detik-detik perjalanan ekstrim bosku. Berawal dari air terjun terakhir ke air terjun pertama. Oh, terakhir dulu baru pertama. Iya, oke. Masih banyak yang datang. Oh iya, masih banyak yang datang katanya, guys. Oh, ini air terjun Talang Kemulun, guys, namanya. Saya pernah ke sini, tapi dulu banget, my trip, my adventure. Ada lagi nggak? Jalan yang ekstrim kita udah lihat ya, guys. Ada air terjunnya lagi nggak? Ada. Coba kita lihat jalannya ya, trek-treknya istilahnya enggak. Trek menuju ke air terjun itu Talang Kemulun ini ya kayak gini, guys. Terjal gitu guys, pleset dikit ya udah jatuh gitu. Oh, ini talinya emang udah ada di sini atau memang dibawa dari rumah? Wah, udah lama nih gua nggak kesini guys. Gini. Saya kasih lihat momen ketika gua main kesini guys ya. Ini cukup keren lah ya, cukup keren. Tapi di Instagram, kita buka Instagram saya dulu ya. Nah ini dia guys, foto saya di air terjun Talang Kemulun. Talang Kemulun itu kayak gini. Dulu saya masih six packs. Terus ada juga foto di akar-akar gitu, di akar-akar yang ini. Tuh, saya Rocky dan Doni. Nah, ini pengalaman perjalanan kita ke sana, guys. Oke, itu dia, guys. Akhirnya PR saya untuk Rutenmuller sudah selesai. Permintaan reaction dari Rutenmuller channel sudah selesai. Kalau kalian penasaran dan suka channelnya, silakan saja kalian cek dulu. Kalau kalian suka silahkan subscribe. Dan sebelum itu dia banyak bikin unboxing gitu. Sekarang lebih ke perjalanan my trip my adventure kayak gitu guys. Oke, tentunya perjalanan mereka ada di Kerinci Wisata bukan merek mobil ya guys. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe kita, thank you.